Thank you.
Amin. Amin. Amin.
batu bulan kau, kota bebekku tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, kau keselamatan. Dulu batuku dan kau, kota bebekku tak akan kurang. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membela ku tak akan kurangku. Bersembunyi dalamku. To the Lord on the earth.
Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have.
bersyukur merayakan kelahiran Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Raja yang kami sembah, Raja yang agung. Terima kasih Yesus. Kasihmu, oh, 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 oh.
sempurna di sepanjang tahun 2018 ini. Kami sungguh mengalami Engkau dalam hidup kami. Engkau menyertai hidup kami, Engkau menyertai pernikahan kami, Engkau menyertai keluarga kami. Bahkan kalau kami ada malam hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Kami hadir di sini, kami bukan hanya sekedar mau merayakan, tapi kami mau mengalami-Mu dalam hidup kami. Katakan Bapak Ibu Saudara, aku rindu berjumpa dengan-Mu Tuhan. Aku rindu mengalami-Mu Tuhan. Aku ingin mendengar Engkau berbicara secara pribadi di hatiku. Biarlah Natal ini menjadi satu Natal yang membawa satu momentum baru dalam hidup kami Tuhan. Di mana kami boleh mengalami pertobatan yang sejati. Hidup kami boleh diubahkan. Ketika kami berjumpa dengan-Mu, kami percaya Tuhan hidup kami tidak akan pernah menjadi sama lagi. Karena Kristus Yesus ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau mau berdiam di dalam tubuh kami. Karena Engkau berkata tubuh kami adalah bait-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami. Bahkan Engkau punya rancangan yang indah, yang terbaik bagi setiap kami. Biarlah Tuhan hari ini firman-Mu mencerikan mata hati kami, menerangi mata hati kami, sehingga kami boleh hidup menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Kami siap mendengarkan pesan Natal malam hari ini. Kami buka hati kami dan kami sambut firman-Mu dengan penuh semangat. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, terang bagi jalan kami Tuhan. Kami dibangun, kami dibangkitkan, kami diubahkan dan kami dipulihkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua umat Tuhan yang berkemenangan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya Allah luar biasa. Sebelum duduk Bapak Ibu, kasih salam kanan kiri, katakan Yesus ada di dalam hatimu. Amin. Kristus lahir dalam hidup kita. Selamat Natal. Tuhan memberkati setiap kita malam hari ini yang hadir, saudara. Silakan duduk. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Eli dan Ibu yang mempercayakan untuk saya bisa sharing Natal malam hari ini. Shalom Bapak Ibu semuanya. Semuanya semangat. Amin. Saya melihat dari depan wajah Bapak Ibu ini wajah yang penuh berkat Tuhan loh. Semuanya senyumnya lebar loh malam ini ya. Bapak Ibu diberkati lewat pujian penyembahan kita malam hari ini. Beri tepuk tangan dulu dong buat hamba-hambanya. Indah sekali ya tariannya, pujian penyembahannya, dan saya percaya Tuhan hadir di tengah kita malam ini. Amin. Next, nama saya Sandy Sujak, saudara. Ya, tolong slide-nya. Saya istri dari Bapak Doni. Kami menikah 19 tahun, dikaruniai 3 putri. Putri yang pertama Fania 18, putri kedua Vanessa 12, ketiga Valerie 10 tahun. Ya, next. Kami melayani jemaat Tuhan Victory Church yang ada di daerah Cilende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, next. Dan tema kita malam ini kita baca sama-sama yuk. Christmas in Harmony. Saudara, siapa sungguh-sungguh malam hari ini mau mengalami pemulihan Tuhan? Saudara rindu dipulihkan Tuhan? Saudara tahukah bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk satu tujuan? Yaitu memulihkan hubungan, saudara. Ya. Tuhan rindu, dia lahir ke dunia, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, betul? Karena apa Bapak Ibu? Dosa itu merusak hubungan. Ya. Kalau Yesus tidak lahir ke dunia, dia tidak mati, dia tidak bangkit, saudara. Dia tidak naik ke surga, dia tidak menggenapi rencana Tuhan, kita semua mati binasa malam hari ini. Betul? Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Ya. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa memisahkan sehingga kita ada gap, saudara. Tetapi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan diselamatkan. Dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup. Dia tidak akan binasa artinya apa?
hubungan kita dengan Bapa akan dipulihkan. Amin. Kalau hubungan kita dengan Bapa pulih, maka hubungan kita dengan sesama juga pasti pulih. Mengapa ada banyak orang hidupnya hancur, suami istri, suami buka cek, istri buka cok, jadinya cekcok. Ya, suami bunuh istri, istri bunuh suami, bahkan ada orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, saudara. Ya. Itu kenapa bisa terjadi, saudara? Kebencian, kepahitan, ya, itu merusak hubungan. Ya. Tapi saya percaya, saudara, ketika saudara dan saya berjumpa Yesus, Yesus lahir dalam hidup kita, Tuhan mengubahkan hidup kita, Tuhan memulihkan hubungan yang rusak. Amin, saudara. Saudara di sini, siapa yang punya anak lebih dari satu? Bisa angkat tangannya? Ya. Saya punya anak tiga, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jikalau, saudara, saya satu waktu misalkan ketemu teman saya ini, paman dekat, sahabat saya. Sahabat saya ini sudah menikah 15 tahun, saudara. Ya. Tapi dia belum punya anak. Kira-kira pada waktu dia berjumpa dengan saya, lalu dia bilang sama saya, "Sam, kan lu punya anak tiga. Gue satu pun gak punya anak. Boleh gak saya minta anak kamu satu aja?" Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu saya kasih gak anak saya? Bapak Ibu yang punya anak lebih dari satu, kalau ada yang minta dikasih? Biar kita punya anak 10 juga gak akan kita kasih. Betul Bapak Ibu? Karena setiap anak itu spesial di hati kita. Betul? Tidak ada yang bisa menggantikan satu pun posisi anak kita di hati kita. Ya. Bahkan yang terburuk pun, saudara, kalau seandainya ada jemaat di gereja saya, ya, yang anaknya sakit, saudara, mungkin membutuhkan donor ginjal, lalu dia datang kepada saya, pendetanya minta Bu Sandy sebagai gembala yang baik, bolehkah Ibu mendonorkan ginjal anak Ibu buat saya, buat anak saya? Kira-kira saya mengizinkan nggak? Tidak akan, saudara. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan hanya mendonor ginjalnya atau mendonor hatinya, tapi Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk lahir, mati, menebus dosa kita. Supaya Anda bisa merasakan isi hati Tuhan, betapa sayangnya, betapa begitu Allah mengasihi Anda dan saya. Beri tepuk tangan dulu dong buat Dia. Tuhan yang luar biasa. Mazmur 133 ayat 1 dan 3, saudara, kita baca sama-sama. 2, 3. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Ayat ini luar biasa, saudara. Harmoni berbicara adalah hubungan yang dipulihkan. Ya. Ada banyak, saudara, orang akhir zaman ini, ada satu spirit yang paling berbahaya, yaitu spirit kelihatan. Orang semua ingin dinilai baik, keren, ya. Wah, saudara, ya, harmonis, berohani. Satu hari saya jalan ke sebuah mall, Bapak Ibu. Saya lihat satu ibu muda bergandengan tangan dengan seorang pria. Mesra sekali sampai begini kepalanya. Ya. Waduh, waktu saya lihat wanita itu, saya kaget, Bapak Ibu. Masalahnya saya kenal perempuan itu. Nah, yang bikin saya kaget, masalahnya yang digandeng bukan suaminya. Waduh, saya kaget. Lalu saya bilang sama suami saya, "Sayang, itu bukannya si A." Katakanlah namanya si A. Ini anak binaan yang kami bina, saudara, saya kenal suaminya, saya kenal dua anaknya. Ya, udah deh sayang, kita pulang aja yuk, udah. Biar aja nanti kita hubungi dia. Enggak, saya penasaran. Ini mata saya yang salah atau beneran ini? Saya masih penasaran, saudara. Saya ikutin mereka masuk ke sebuah toko handphone. Ya, lalu saya, tiba-tiba saya bilang, "Hey, aduh mama, mati aku." Dia ngomong begitu langsung. "Kok kesini jalannya jauh-jauh sih kesini?" Memang waktu itu saya ketemu di Mall Serpong, saudara. Ya, eh, suka-suka saya mau jalan kemana aja, betul nggak Bapak Ibu ya? Waduh, dia kaget. Ya, dia nggak nyangka kalau saya akan ketemu dia di situ, saudara. Saudara tahu kalau mergokin orang selingkuh,
itu bukan hanya selingkuh yang orang yang selingkuh yang kaget, saya yang pergoki juga lebih kaget. Saya juga gemeteran Bapak Ibu. Seumur hidup saya baru sekali saya mergokin orang yang saya kenal dekat itu selingkuh. Kenapa saya kaget? Aduh, kalau Bapak Ibu lihat postingnya di Instagram ya, di Facebook, aduh dia sama suaminya mesra banget Bapak Ibu, romantis, peluk-pelukan, cium ya. Suaminya ini punya jabatan bagus, jadi di setiap weekend itu sering dapat voucher hotel bintang 5, baik di Jakarta, luar kota maupun luar negeri. Jadi kalau secara kualitas liburan mereka, wow banget saudara. Anda tahu waktu 3 hari kemudian saya ketemu dia, dia akhirnya curhat sama saya, Kak, saya sudah selingkuh 4 tahun. Saya kaget saudara. Jadi apa yang saya lihat selama ini, keharmonisan kamu, ternyata itu semua kepalsuan. Dia menangis saudara. Singkat cerita saya tegur, sudah waktunya Tuhan kamu bertobat. Karena Tuhan izinkan kamu ketemu dengan saya. Kalau suami kamu tahu, apa akibatnya? Saya pasti dicerai. Kamu mau dicerai? Enggak mau. Lalu kamu mau ambil keputusan apa? Kamu mau putuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan selingkuhan kamu? Enggak bisa, Kak. Repot ya, Bapak Ibu ya. Dan akhirnya singkat cerita, sampai hari ini tidak terjadi perubahan, saudara. Manusia akhir zaman sering terjebak di dalam kepalsuan. Ya, sampai Tuhan keras menegur ahli Farisi, kamu itu dari luar bagus, ya, indah, tapi seperti kuburan. Ya, luarnya apa? Indah banyak bunga, ya, tapi dalamnya isinya apa? Tulang belulang. Jangan sampai kita anak Tuhan terjebak spirit kelihatan ini, Bapak Ibu, amin. Kalau kita bahagia, kita rindu kita benar-benar memang bahagia, amin. Kalau kita harmonis, kita memang benar-benar harmonis, bukan hanya kelihatan harmonis, amin. Kalau kita berohani, kita memang benar-benar berohani, mencerminkan Kristus, bukan hanya sekedar kelihatan berohani, amin. Natal membongkar kepalsuan hidup kita, saudara. Karena Yesus datang ke dunia ini sebagai terang. Apapun kegelapan yang Anda dan saya tutupi, harus diterangkan. Anda tahu, kalau kita mau mengalami pemulihan dari Tuhan, kita harus bersedia ditelanjangi. Firman Tuhan berkata, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara, suami istri, orang tua anak, satu keluarga jemaat GSJ Grogol, amin, diam dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, bukan hanya berkat loh saudara, tapi kehidupan untuk selama-lamanya. Ada orang kaya tapi gak ada kehidupan, saudara. Banyak ya. Tapi kalau kita anak Tuhan, udah ada berkat tapi ada kehidupan, amin. Dan kalau satu waktu Tuhan panggil kita, Tuhan sudah siapkan rumah bagi kita semua di surga, amin. Ada kehidupan ya. Itu yang Tuhan janjikan, saudara. Oleh sebab itu Tuhan rindu memulihkan hubungan saudara dan saya. Tuhan rindu memulihkan pernikahan kita, keluarga kita. Ya, kita lihat saudara bahwa hubungan adalah dasar kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, katakan sama-sama yuk. Hubungan adalah dasar, 1, 2, 3. Hubungan adalah dasar kebahagiaan dalam hidup kita. Tanpa hubungan yang baik, saudara, kita tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Oleh sebab itu Amsal 15 ayat 17 berkata, kita baca sama-sama 2, 3. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Lebih baik sepiring sayur asem yang sudah hampir asem tapi dengan kasih, daripada lembu tambun steak wagyu yang harganya jutaan ya, tapi dengan kebencian. Saudara, saya dan suami pernah mengalami proses dalam pernikahan. Tahun kelima saya sudah berpikir, aduh kalau pernikahan modelnya begini jalan masing-masing aja nih. Ya, namanya pernikahan itu tidak mungkin tidak ada konflik. Halo Bapak Ibu yang sudah menikah, katakan amin. Tidak ada pernikahan itu tanpa konflik. Tidak ada pasangan yang sempurna, betul? Sampai kapanpun pasangan kita tidak akan pernah menjadi pasangan yang sempurna. Setuju Bapak Ibu? Dan sampai kapanpun kita juga tidak akan pernah bisa menjadi pasangan yang sempurna bagi pasangan kita. Oleh sebab itu suami istri, pesan saya, sesama orang jelek dilarang saling menjelekkan.
saudara kaya, sukses, berhasil, tapi pernikahan saudara berantakan. Saya mengalami saudara, sebagai hamba Tuhan pun saya mengalami goncangan dalam area pernikahan. Ya. Tahun 2002 saudara saya meraih suami saya untuk mencoba bangun bisnis. Padahal saya tahu persis dengan suami kalau panggilan kita itu 100% melayani. Ya, saudara tahu pada waktu kita mulai bangun bisnis, ya dari mulai jualan selai roti sampai ikut nawarin agen asuransi sampai kita nawarin multi level, saudara, segala upaya kami coba. Ya, tadinya suami saya sudah bilang tegas, sayang, panggilan kita full melayani, tidak berbisnis. Ya, lalu sebagai seorang istri saya mulai sebenarnya mempengaruhi suami saya dengan hal yang tidak baik. Saya tidak tunduk tapi nanduk, malah nyeruduk. Jadi saya juga pernah gagal sebagai istri. Makanya kan pesan Tuhan buat para istri, hei istri-istri, tunduklah kepada suami. Istri yang suka nanduk, istri yang suka nyeruduk, pasti akan melumpuhkan kepemimpinan suami. Akhirnya kepemimpinan suami saya gak berfungsi. Okelah, dia malah, dia ikut saya. Coba berbisnis. Anda tahu keluar dari panggilan Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan, bukan untung, buntung, saudara. Ya, 10 tahun kami mengalami saudara badai kehidupan di dalam masalah keuangan. Anda tahu hidup kami pernah seperti kereta api, saudara. Tahu kereta api? Susah, susah, tuit, tuit. Gimana? Susah, susah apa? Duit, duit. Kalau ngomongin duit berantem kayak ada setan nih. Apa yang bisa diatur? Ya, lebih besar pasak daripada tiang. Ya, sampai saudara, yang paling menggoncangkan kami 2011, kami benar-benar gagal dalam berinvestasi, saudara. Akhirnya kami rugi, bangkrut, ya. Dan lebih cilakannya, modal yang kami pakai investasi kami tarik dari 16 bank. Saya dulu sebagai ketua yayasan, karena kami pegawai sekolah, jadi record di bank itu bagus. Anda kalau punya nama baik di bank, bank akan tawarkan untuk meminjamkan dana berapapun yang Anda mau sesuai kapasitas yang dia lihat. Jadi saya karena nama baiknya bagus, saudara, dikasih banyak pinjaman, saudara. Apa yang terjadi ketika investasi gagal, hilang semua? Itu yang namanya bank kalau Anda nggak bayar, itu jadi bunga berbunga. Anda tahu, saya harus akhirnya setelah saya close, ya, saya datang ke setiap bank, saya pindahkan ke satu bank semua hutang kami. Di tahun 2011, kami harus bayar cicilan hutang 15 juta setiap bulan selama 4 tahun. Itu tahun 2011. Ya, menurut Anda, kalau kerja sekarang gaji 15 juta masih oke, Bapak Ibu? Masih oke, tapi saya bukan gaji. Tapi hutang. Ya. Ini kenyataan, saudara. Saya drop, saudara, sama suami. Ya. Tapi saya bersyukur, saudara. Ya. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tamu dengan kebencian. Kami mengoreksi dari kami masing-masing. Ya. Saya mengakui, saya berdosa. Saya selama ini melawan kamu. Saya merendahkan hati saya. Tolong doakan saya mau bertobat. Saya mau tunduk kepada kamu. Walaupun saudara, itulah ya, pepatah bilang orang bijak itu sadarnya sebelum kejadian. Tapi orang bodoh itu sadarnya setelah kejadian. Saya sadar sebelum setelah kejadian, saudara. Jadi saya bodoh. Tapi gak apa-apa, lebih baik saya mengaku bodoh tapi saya bisa belajar untuk jadi pintar daripada saya merasa pintar padahal saya bodoh. Saya akui, kami bertobat suami istri, kami punya komitmen baru, tidak ada lagi ribut-ribut karena masalah uang. Kami bertobat, kami akui di hadapan Tuhan, kami bertobat, kami lari dari panggilan, kami tamak, kami cinta uang, kami ingin cepat kaya. Akhirnya kami melalaikan, kami mengabaikan panggilan, kami mau kembali Tuhan, kami merendahkan hati saudara. Singkat cerita saudara, pada waktu itu kami menerima persembahan kasih dari gereja 3 juta. Kita mau konsultasi sama keuangan, ya konsultan keuangan manapun sudah tetap tidak ada solusi, betul? Gaji 3 juta, utangnya berapa? 15 saudara. Ya, tapi Anda tahu, ketika kita mau praktek kasih di dalam kehidupan pernikahan, masalah sebesar apapun yang kita hadapi, Tuhan punya cara yang ajaib. Saya mau
menikah saudara selama 4 tahun, tidak ada satupun jemaat yang kami gembalakan tahu masalah kami. Tidak ada yang tahu, yang tahu hanya papa mama saya saudara. Kenapa? Kami tidak mau jadi batu sandungan. Saya dan suami komitmen, yuk kita hadapi berdua dengan bantuan doa dari orang tua. Kami hadapi, kami bertobat dan saudara tahu ketika kami suami istri hidup di dalam kasih. Ya, kami memutuskan, jangan hanya karena masalah uang kami ribut, kami berantem. Ya, apalagi berpisah karena uang, jangan saudara. Kita anak Tuhan, kita berbeda dengan dunia ini, amin. Bahkan kami mengasihi, kami saling menerima dan Tuhan memulihkan hubungan kami. Saudara tahu selama 4 tahun, tidak pernah satu bulan pun kami tidak pernah, kami tidak bayar utang. Sampai 2015 lunas. Nanti satu waktu saya cerita bagaimana dari benar-benar minus sampai punya aset saudara. Waduh, kalau hidup dalam Tuhan itu saudara, kalau kita benar-benar taat, Tuhan itu bekerja melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Amin saudara. Yang penting suami istri, apapun masalahnya, harus hidup di dalam kasih. Ya. Jangan sampai kita menyimpan kemarahan, kebencian saudara, kepahitan. Saya belajar dari keluarga saya dulu saudara, saya ini anak yang dibesarkan dari keluarga yang hancur saudara. Waktu sejak saya umur 5 tahun, papa saya itu sudah selingkuh, bahkan sampai punya anak dengan wanita lain. Pergi dan tidak pernah pulang selama 13 tahun. Saya pernah merasakan menjadi seorang anak yang hidup dalam trauma, penuh ancaman. Bahkan dari sejak saya ada di kandungan mama saya mau gugurkan saya. Kenapa? Karena mama saya hamil di luar nikah. Waktu itu papa mama saya masih beda, mama saya itu dari muslim. Akhirnya mama saya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, jumpa Yesus, mama saya bertobat. Justru ketika mama saya bertobat, lahir baru, mengenal Tuhan Yesus, papa saya sudah aktif pelayanan, jatuh dalam dosa sebenarnya. Makanya sudah aktif-aktif dalam pelayanan, harus tetap berjaga-jaga, amin. Ya, harus tetap waspada. Tapi saya bersyukur, mama saya buat keputusan, sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Amin saudara. Dan mama saya membuktikan imannya, sekalipun papa saya jatuh saudara, mama saya tetap setia sama Tuhan. Mama saya berdoa saudara setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun. Tahun ketujuh katanya angka sempurna. Dipikir suaminya pulang, malah gak pulang. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12, 13 yang kata dunia angka sia. Tapi papa saya pulang, kembali bertobat dan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin saudara. Kenapa? Karena mama saya ada kasih. Kebencian penghambat pemulihan hubungan. Ada begitu banyak orang datang konseling sama saya, Buseni, saya ingin pernikahan saya pulih. Apakah ibu mau mengampuni? Mana bisa bu? Sudah berkali-kali suami saya selingkuh. Ya kalau mau pulih harus mengampuni. Kalau mama saya tidak mau mengampuni papa saya, pernikahan papa mama saya juga tidak akan pulih. Kita lihat saudara, next. Hubungan adalah hal yang paling iblis ingin rusak dan hancurkan. Apa yang ingin iblis paling rusak dan hancurkan di hari-hari ini saudara? Pernikahan kita, keluarga kita. Oleh sebab itu malam hari ini saudara saya pesankan kepada saudara yang suami istri, mari kita serius, sungguh-sungguh bangun pernikahan kita. Katakan amin. Bila, sungguh-sungguh. Serius. Harus bangun pernikahan kita. Amin. Karena pernikahan adalah hal yang paling ingin iblis rusak dan hancurkan. Bahkan saudara lihat sekarang LGBT, pornografi. Kemarin ada orang konseling, seorang ibu saudara. Dia sedih sekali, kenapa? Karena anaknya baru menikah 6 bulan. Ternyata setelah menikah 6 bulan baru kedapatan saudara, diketahui suaminya ini bisek saudara. Bisa laki, bisa perempuan. Dan ternyata teman homonya, sahabatnya sendiri, yang selama ini dikenal keluarga, dia baik sekali sudah. Istrinya tiba-tiba ketemu chatting dan melihat kata-kata mesra di chatting itu, ternyata fix 100% suaminya bisek sudah. Saudara lihat sekarang, laki sama laki bisa dinikahkan di dalam gereja, perempuan sama perempuan. Bahkan PGI mengeluarkan surat bahwa LGBT itu karena faktor genetik.
Kita kembali kepada firman saudara, bahwa dari sejak semula Allah hanya menciptakan Adam laki-laki dan Hawa perempuan. Kita berdoa saudara, kalau di dalam gereja ada LGBT, Tuhan sanggup pulihkan mereka. Saudara mau seluruh jemaat di tempat ini bertambah 2-3 kali lipat jumlahnya? Saudara mau dipakai Tuhan untuk menjangkau mereka? Penginjilan yang paling efektif adalah ketika saudara masuk ke dalam pelayanan rumah tangga. Makanya saya sangat percaya saudara, keluarga yang kuat akan menghasilkan gereja yang kuat. Gereja yang kuat akan menghasilkan kota yang kuat. Dan kota yang kuat akan menghasilkan bangsa yang kuat. Dari sejak di firman Tuhan, dari sejak kitab Kejadian saudara, Tuhan pakai keluarga demi keluarga. Saya percaya kalau keluarga saudara dipulihkan, saudara akan menjangkau banyak keluarga di luar sana yang rusak dan hancur. Setiap hari terlalu banyak orang-orang yang datang konseling masalah pernikahan saudara. Siapa yang Tuhan mau pakai untuk menolong mereka? Saya percaya saudara di tempat ini Tuhan akan pakai untuk memulihkan mereka. Oleh sebab itu Tuhan mau pulihkan kita. Amin. Karena kalau kita pulih, kita pasti memulihkan banyak orang saudara. Saya dulu hancur, saya punya karakter saudara, judes, jutek, galak, macam saudara. Saya kalau berantem dengan adik saya nomor 2, saya bisa lempar pisau, lempar garpu. Ya, jangan lihat saya sekarang saudara ya, kalau sekarang saya tetap macam, tapi manis dan cantik. Karena dalam Kristus kita ciptaan baru, amin. Tapi dulu latar belakang saya itu saudara, saya angker, macam, tukang makan orang. Iya saudara, mama saya sampai serem melihat saya. Tukang mabuk, tukang minum, tukang kelabing. Ya, saya terjebak free sex, pergaulan yang gak baik saudara. Sampai saya bertobat umur 21 tahun. Itu pun lewat perkara setelah 3 kali saya membunuh diri, tapi Tuhan luputkan saya dari maut. Disitulah saya jumpa Tuhan saudara. Dan saya mengalami, waktu saya jumpa Yesus saudara, hidup saya berubah. Karakter yang macan itu yang memakan orang berubah saudara. Dan saya lihat pada kepala saya sendiri, papa saya yang dulunya hidupnya kacau hancur, tukang main perempuan, jatuh bangun dalam dosa perzinahan, bertobat saudara, hidupnya diubahkan. Di situ saya percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hubungan yang serusak apapun. Saya hancur, adik saya nomor 2 bandar obat saudara. Dan free sex juga, tukang mabuk juga. Adik saya nomor 3, 6 SD sudah hamilin perempuan. Dia punya penyakit kejiwaan, kalau lihat kucing sama ayam, dia bisa pegang lehernya, dia pelintir. Keluar darah, dia ketawa. Itu adik saya nomor 3, Becky. Adik saya nomor 4, Hesti. Sama. Ya. Bandar obat juga, jual obat juga, memakai juga. Kita kakak beradik berempat, hancur total saudara. Tapi saya bersyukur ada seorang ibu yang menjadi pahlawan iman di keluarga kami. Yang selalu memegang janji Tuhan. Mama saya selalu berkata, Sandy, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Satu selamat, seisi keluarga selamat. Satu pulih, seisi rumah tangga pasti pulih. Mama saya katakan gini sama saya, nanti kamu lihat, papa kamu pasti pulang. Kita sekeluarga akan sama-sama melayani Tuhan. Wah, imannya luar biasa Bapak Ibu. Dan saya mau katakan, orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, dia akan melihat di mana janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Benar saudara. Dulu waktu mama saya bilang nanti satu hari, kamu lihat ya, Sandy, Melvin, Ricky, Hesti, mama saya nyebutin ke nama keempat anaknya, pasti semua jadi pendeta. Saya langsung bilang, amin-amin jabang bayi gue jadi pendeta. Masa tukang mabok jadi pendeta? Gak mungkin lah saudara, itu bukan cita-cita saya. Tapi mama saya pegang janji Tuhan. Dan sekarang saya mau saksi menikah, itu pasti ada yang namanya kejatuhannya saudara, suaminya atau istrinya. Ya, dalam bersikap, dalam berespon, dalam berkata-kata, dalam bertindak, pasti ada kesalahan. Ya, namun poin yang penting saudara, next. Ketika kesalahan dan masalah itu terjadi dalam pernikahan kita, kita jangan terjebak saling menyalahkan. Halo? Ada menyalahkan? Hawa. Hawa menyalahkan? Ular. Apa yang terjadi ketika manusia saling menyalahkan?
terkutuk, saudara. Kenapa banyak anak Tuhan hidupnya terkutuk? Bukan karena main okultisme, saudara. Ya memang kalau hidup dalam kegelapan pasti terkutuk. Tapi pada waktu Anda menyalahkan, ada kutuk yang turun dalam hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu, stop menyalahkan. Suami nyalain istri nyalain suami, orang tua nyalain anak nyalain orang tua, kutuk keluarga itu terkutuk, saudara. Kalau saudara mau terima berkat Tuhan, saudara mau dipulihkan Tuhan, malam hari ini stop menyalahkan. Bukan benar atau salah, yang penting respon kita. Dan Tuhan tidak pernah mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Setuju? Tuhan gak datang sama Adam gini, Adam, kamu atau Hawa yang salah? Jawab. Apakah Tuhan begitu? Jawab. Kamu atau Hawa yang salah? Kan Tuhan gak begitu, Bapak Ibu. Tuhan cuma tanya, Adam, apakah kamu sudah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Harusnya kalau Adam itu rendah hati, dia jawabnya apa, Bapak Ibu? Ya Tuhan, saya sudah salah. Saya makan, saya melanggar. Kalau Adam hari itu jawab dengan jujur, ada kutuk, saudara? Lain ceritanya. Kapan kutuk turun, saudara? Ketika Adam menyalahkan Hawa. Saudara mau keluarga saudara dipulihkan? Mulai malam ini, saudara, stop, berhenti saling menyalahkan. Apa sih terjebak saling menyalahkan ini, saudara? Amsal 29 ayat 1 berkata, baca sama-sama, 2-3. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Kenapa banyak rumah tangga cerai akhirnya? Padahal rumah tangga Kristen, padahal hamba Tuhan, padahal pelayanan, tapi kok gak pulih? Kenapa Musa mengeluarkan surat cerai? Padahal Tuhan benci perceraian, dan anak Tuhan tidak boleh bercerai. Setuju, Bapak Ibu? Sekali untuk selamanya, sampai Tuhan panggil kita. Tapi kenapa Musa keluarkan surat cerai? Cuma satu alasannya, kenapa suami dan istri bercerai? Karena kekerasan hati. Ya, ayat ini jelas, saudara. Siapa mengeraskan hati bersetegang leher? Gua yang benar, lu yang salah. Seringkali banyak suami istri ngomong, Bu, kalau dia gak minta maaf duluan, saya gak akan mau baik sama dia. Dia yang harus berubah, bukan saya. Kira-kira kalau rumah tangga seperti itu bisa dipulihkan, saudara? Sampai akhir hayat gak akan bisa pulih, bukan saya yang ngomong, saudara. Ini firman. Akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Dipulihkan lagi. Anda mau dipulihkan? Ketika Anda salah paham, miskomunikasi, mungkin tanpa sadar kita melukai, perkataan kita tajam, melukai pasangan kita mau dipulihkan? Rendah hati. Jangan saling menyalahkan. Amin. Suami istri itu baiknya berlomba-lomba siapa yang lebih cepat dahulu mau minta maaf. Amin. Ya, dan terus memperbaharui kasih kita setiap hari, saudara. Ya, hubungan menyalahkan itu artinya apa, saudara? Membuat orang lain merasa bersalah dan bertanggung jawab atas keadaan hidup Anda yang saat ini lagi bermasalah. Jadi sebenarnya pada waktu Anda menyalahkan pasangan Anda, yang bermasalah siapa? Ya Anda sendiri. Orang yang suka menyalahkan adalah orang yang bermasalah. Makanya tingkat orang yang sakit jiwa di hari-hari ini lebih tinggi, sudah. Dari 4 ada 1. Itu survei terakhir. Jadi 1, 2, 3, 4 itu salah satunya ada gangguan. Tapi bukan penyakit jiwa kayak orang gila yang telanjang bulat jalan di jalan. Bukan, saudara. Penyakit jiwa itu banyak, saudara. Cemas berlebihan, panik, ya, simpan pahit, kecewa, dendam, ya, paranoid, ya. Oh, pikirannya penuh dengan asumsi negatif. Hidupnya setiap hari jangan-jangan curiga sama orang, baper alias bawa perasaan sensitif. Itu kejiwaan, saudara. Nah, survei terakhir dinyatakan dari 4 orang itu 1 yang kena. Ya. Bahkan setelah dikumpul, saudara, ya, dari orang-orang yang sudah sakit jiwa ini, dari 4, ya, itu hanya 1 yang pulih. Kenapa dia pulih? Karena dia menyadari dirinya bermasalah.
Penyakit yang tidak diakui adalah penyakit yang tidak akan dapat disembuhkan, saudara. Kalau sendiri mungkin kita punya penyakit, kita mau akui, masih kemungkinan besar kita bisa sembuh. Hari ini, saudara, Tuhan mau pulihkan hidup kita. Syaratnya satu, rendahkan hati kita. Amin. Kalau kau simpan pahit, kau harus akui sama Tuhan. Tuhan, sebelum tutup tahun, aku mau hatiku bersih, Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Nyanyi sama-sama. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini untuk jadi berkat. Kenapa kita gak bereskan hati kita malam ini selagi ada kesempatan? Kenapa harus besok kalau hari ini masih ada kesempatan? Siapa di sini jamin besok masih hidup? Kita, saya beriman besok hidup. Kalau saya tanya siapa beriman besok hidup, kita semua beriman, betul? Kita bahkan berdoa sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua di awan-awan, kita ikut dinaikkan dengan Tuhan, betul? Tapi kita gak pernah tahu, saudara. Orang mati itu bukan karena tua, sekarang orang muda juga banyak yang mati. Dan saya sarankan lagu ini jangan hanya dinyanyikan di rumah duka, saudara. Om saya terlambat, saudara, menyadari lagu ini. Om saya tuh koma 4 hari dari dia sehat. Kita sering, ayo om, sungguh-sungguh dalam Tuhan ibadah. Hari minggu kerja terus, gak pernah ibadah. Sibuk. Ayo ibadah, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Nanti tarsok, kena stroke. Stroke pertama masih boleh, saudara. Masih bisa bangun, tapi jalan pelan. Ayo om ke gereja, masih gak mau. Sampai stroke yang ke-8, kolaps, gak bisa bangun. 4 hari koma. Karena 4 hari koma kami datang doakan. Kami doakan penyerahan supaya kalau Tuhan mau panggil, ya Tuhan panggil gitu. Jangan sampai dia tersiksa. Anda tahu waktu didoakan penyerahan, kami serahkan ya om kami ke dalam tangan-Mu. Tiba-tiba 4 hari tidak bangun, dia bisa begini sudah. Tanganku terangkat, saudara. Ini lumpuh yang kanan. Kesimpulan dia gak mau diserahkan. Anda tahu, banyak orang mati meninggal dengan sangat tidak tenang. Kenapa? Karena selama dia hidup, hatinya kotor. Hatinya tidak bersih. Hatinya penuh dengan banyak kebencian, kenajisan, saudara. Makanya dia tidak siap waktu Tuhan mau panggil dia. Sekarang, selama kita masih ada kesempatan, kenapa kita tidak mau merendahkan hati kita? Amin. Kenapa suami istri mesti saling jaim? Gak mau minta maaf. Momen Natal adalah momen yang terbaik untuk kita melepaskan pengampunan supaya damai sejahtera Allah ada di tengah kita, ada di pernikahan kita, ada di keluarga kita, suami istri hidup saling mengasihi, amin. Dan kau akan mengalami pemulihan Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara pulih, keluarga saudara akan dipakai Tuhan untuk memulihkan banyak keluarga yang lain. Di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita, Bapak Ibu. Next. Menyalahkan adalah pilihan yang paling mudah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Membuat masalah kecil jadi besar, dan Anda masuk dalam lingkaran setan. Hari ini, kalau Anda sungguh-sungguh mau dipulihkan, Tuhan hanya minta satu hal, rendahkan hatimu. Yesus datang ke dunia, dia merendahkan hatinya. Dia Raja, dia Tuhan. Tapi dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia bukan manusia berdosa. Dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Tapi dia bukan manusia berdosa. Tapi dia merendahkan hatinya. Amin. Dia rela mengambil rupa seorang hamba. Sampai dia harus mati. Matinya pun secara dengan tidak terhormat. Mati di kayu salib, saudara. Karena dia begitu mengasihi kita. Malam hari ini, kalau Anda sungguh-sungguh memiliki hubungan yang harmonis di dalam pernikahan, di dalam keluarga, di dalam jemaat di tempat ini, mari rendahkan hati. Amin. Jangan lagi kita saling menyalahkan.
Sebelum tutup tahun, bereskan saudara masalah-masalah yang belum beres. Pastikan hatimu bersih. Dan mari kita sambut tahun 2019 dengan hati yang baru. Dan Tuhan mau pulihkan kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan rindu memulihkan hubunganmu. Tuhan rindu memulihkan pernikahanmu. Tuhan rindu memulihkan keluargamu. Tidak ada yang mustahil, saudara. Ketika kau sungguh-sungguh percaya, Dia datang malam hari ini. Dia memulihkan hatimu yang terluka. Dia memulihkan hatimu yang kecewa. Kau mungkin masih menyimpan kemarahan selama ini. Kau mau memendam sesuatu. Hatimu masih penuh banyak ganjelan, unek-unek. Kau belum bisa dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Tapi malam hari ini, terang Tuhan telah terbit atasmu. Dia ingin menyinari hidupmu. Dan Tuhan mau segala kegelapan yang ada dalam hidup kita diterangi oleh terang Tuhan, sehingga hatimu pulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi hati kita.
Suami-suami, kasihilah istrimu. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Anak-anak, hormatilah orang tua. Sehancur apapun masa lalumu, saudara, Tuhan sanggup pulihkan hidup. Hari ini, engkau yang datang berpasangan, suami istri, bolehkah engkau bergandengan tangan? Orang tua dan anak-anak, mari kita sungguh-sungguh kita mau bangun pernikahan kita. Iblis ingin menghancurkan pernikahan kita. Iblis ingin merusak hubungan kita suami istri. Tapi Yesus datang, Yesus mau memulihkan hubungan ini, saudara. Tuhan mau hubungan suami istri satu, tidak terpisahkan. Kalau kau sedang menghadapi pergumulan dalam hidupmu, apapun yang sedang kau hadapi, badai di luar sebesar apapun, tapi yang penting kita suami istri sayang-sayangnya. Ketika kau suami istri hidup di dalam kasih, Tuhan mencurahkan berkatnya atas hidup. Alangkah baiknya dan indahnya jika kita hidup dengan rukun. Maukah suami istri hari ini kau saling memberkati? Bolehkah para suami engkau peluk istrimu? Jangan ragu, saudara. Kasihi istri. Bolehkah kau saling minta maaf? Biar di malam Natal ini damai sejahtera Tuhan turun menyembuhkan, memulihkan hatimu. Tuhan tahu hatimu ada kecewa. Ya, suamimu menyakitimu. Ya, istrimu pernah mengecewakanmu. Tapi kasih Kristus mempersatukanmu. Tidak ada yang dapat memisahkan hubunganmu sebagai suami istri. Karena di hadapan Tuhan, suami dan istri satu. Kasih Kristus yang mengikat dan mempersatukan hubungan suami istri. Ya, malam hari ini, saudara, Tuhan pulihkan hubungan pernikahan. Mungkin selama ini kau hanya kelihatan baik dari luar, tapi ternyata kau punya banyak masalah di dalam hatimu, saudara. Hari ini tangan Tuhan menyentuh hatimu. Dia rindu memulihkan hidup. Dia rindu menyembuhkan sakit hatimu. Ingat salib Tuhan. Di sanalah Yesus menanggung segala yang kau alami di dalam hidupmu. Mari malam hari ini kita lepaskan pengampunan, saudara, atas orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Ketika mama saya ambil keputusan untuk mengampuni papa saya, keluarga kami dipulihkan. Mungkin hari ini anak-anakmu masih bermasalah, tapi jangan takut, bapak ibu. Ketika kau suami istri bersatu, kau kembali dipulihkan, kau kembali bertobat, Tuhan akan menyelamatkan anak-anakmu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Katakan, Tuhan, aku ingin mengalami-Mu malam ini. Ampuni aku terjebak dengan kesombongan. Aku merasa diriku lebih benar, lebih baik. Ampuni aku, Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan Dia yang akan meninggikanmu. Tuhan menentang orang yang congkak, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kau mau menerima pemulihan Tuhan malam hari ini, Tuhan datang di hadapanmu, bapak ibu. Dia pegang tanganmu, Dia tidak akan pernah melepaskanmu. Dia pulihkan hatimu. Mari, biar malam hari ini damai Natal, sukacita Natal memenuhi hati kita semuanya. Maukah kita melepaskan pengampunan atas orang yang menyakiti hati kita? Kalau kau sungguh masih menyimpan kemarahan di dalam hatimu, kalau kau malam ini masih menyimpan kekecewaan, kepahitan dalam hatimu, maukah saudara mengampuni orang ini? Katakan, Bapa di surga, aku ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Sebutkan namanya atas siapa, saudara? Dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir dalam hidup. Terima anugerahnya malam ini. Anugerah kasih yang tidak bersyarat turun atas setiap hidupmu malam ini. Setiap pernikahan dipulihkan, setiap keluarga dipulihkan, hubungan orang tua anak dipulihkan. Oh Tuhan, gerejamu di tempat ini akan menjadi gereja yang kuat, karena keluarga-keluarga di tempat ini menjadi keluarga-keluarga yang kuat. Dan kami percaya Tuhan, aku akan memakai setiap keluarga-keluarga untuk menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Amin. Untuk melayani banyak rumah tangga yang hancur.
hancur. Sehingga gereja murid tempat ini menjadi rumah doa, menjadi rumah jawaban, menjadi rumah pemulihan. Dan kami akan melihat penuaian terjadi di tempat ini. Terima anugerahnya malam hari ini, saudara. Kasih Tuhan mengubah hidupmu dan memulihkan hidupmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang dipulihkan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Karena panitianya terdiri dari anak-anak muda semua, minta saya, Oma, tolong dong isi acara. Saya dari Umas, tolong isi acara. Bayangin, dituntut baca puisi dalam bahasa Inggris. Puji Tuhan, ya. At Christmas time, there's nothing like Christmas and woods deep in snow to make us remember the year long ago. Down Fireberry Highway, years past single file, but deep in us all lives a bit of a child. Oh, there's nothing like Christmas and woods deep in snow to make us remember the year long ago. Amen. Thank you.
silakan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Edi Soeharsa dan Ibu Yulianti untuk maju ke depan. Dan Ketua Komisi Pemuji, Ibu Awen.
terakhir dari Ketua Komisi Rumah Tangga, Ibu Helmi. Cipta alam menjadi teratur.
Bapa di surga, kami bersyukur. Kau rela datang tatkala kami penuh dalam kegelapan dan kacau. Tuhan, Engkau datang membawa keharmonisan kembali dalam keluarga, dalam gereja Tuhan, bahkan dalam negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, pemulihan terjadi. Pekakan telinga kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pekakan telinga kami untuk mendengar berita damai sejahtera dari Allah. Karena Engkau adalah Allah yang kekal. Engkau adalah penasihat ajaib. Engkau Bapa yang kekal. Engkau Raja damai. Dan kami memberi diri, kami dipimpin oleh Raja damai, supaya terjadi damai dalam kehidupan kami. Kami percaya waktu Engkau memerintah keluarga kami, keluarga kami adalah rukun damai sejahtera. Waktu Engkau datang dalam kehidupan kami, membawa damai dan kasih itu, maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kau pulihkan, nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami menjadi seperti terang ini Tuhan, menerangi kegelapan. Di luar sana masih banyak kegelapan. Utus kami Tuhan, pakai kami Tuhan untuk menjadi terang. Di mana saja kami Engkau utus, di mana saja kami berada, biarlah kami boleh sadari bahwa kami adalah terang, bagian terang daripada Kristus Yesus yang Engkau utus dan Engkau urapi. Berkati jemaatmu, urapi jemaatmu, beri kepada kami roh keberanian untuk melepaskan pengampunan, beri kepada kami keberanian untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus terang. Tidak ada Allah lain, tidak ada juru selamat lain selain Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Datanglah kerajaanmu, datanglah terangmu, datanglah damai sejahteramu Tuhan. Memerintah dalam keluarga kami, pekerjaan kami, dalam apapun yang kami buat, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu turun malam ini Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Engkau datang memulihkan, Engkau datang memberi damai, Engkau datang mengampuni segala dosa kami, dan biarlah kami juga boleh belajar mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Diberkatilah Bapa Ibu Saudara sekalian. Kalau kami membuka hati kami, membuka telinga kami untuk dipulihkan mendengar berita damai sejahtera, mendengar firman itu, biar firman itu tertanam dalam hidup kami saat ini sampai malam. Diberkatilah Engkau yang datang dengan iman, dan Engkau percaya Engkau telah berjumpa dengan firman itu, berjumpa dengan Kristus Yesus adalah firman, maka Engkau akan pulih, hidup damai dalam keluargamu, hidup damai dengan siapa saja. Allah memberkati Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari dengan iman kami terima berkat damai sejahtera dari Allah. Bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Merry Christmas all of you. Merry Christmas semuanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat Natal. Dan lilin-lilin dipersilakan untuk dimatikan. Memberkati lampu kembali dinyalakan. Prosesi penyalaan lilin. Saudara sekalian merasa diberkati, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di malam Natal hari ini. Saya ingin melihat tangan-tangan yang siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Kita mau memberikan sebagian dari persembahan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Kita mau memberikan yang terbaik pada malam hari ini. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kepada yang bertugas, kami persilakan untuk maju ke depan. Yeah.
segera bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas kemurahan anugerah Tuhan bagiku. Saya sangat percaya luar dari ruangan ini saudara ada penuh sukacita karena Allah telah memulihkan saudara-saudara sekalian. Allah telah memulihkan keluargamu, Allah telah memulihkan usahamu. Saya percaya Tuhan akan memulihkan dengan secepat waktunya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Itu yang syukur. Nyanyi satu kor yang berkata
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur. Biarlah Bapa di mana aku berada, mereka pun berada. Karena mereka adalah umat-Mu, mereka adalah milik-Mu. Pulanglah Bapa Ibu kekasih Tuhan dalam anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, turun dan tinggal bersama-sama dengan Roh berlimpah-limpah. Kasih karunia daripada Yesus Kristus pun tinggal bersama-sama dengan engkau. Nikmatlah persekutuan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memimpin dan menolong saudara, membawa masuk untuk engkau tetap kudus, taat segala perintahnya dilakukan oleh engkau. Karena Roh Kudus mengasihi dan menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, dengan iman kami boleh katakan amin. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu, nanti MC akan ada pengumuman. Ya, ada sedikit pengumuman. Ditemukan sebuah handphone di ruang penil. Kalau ada yang kehilangan handphone bisa nanti ke panitia ya. Oke, di pintu keluar. Oke, pengumuman selanjutnya adalah nanti ketika pulang ada foto booth. Kalau yang pengen foto-foto dan langsung dapat hasil cetakannya, dan juga akan ada konsumsi nanti. Ya, selamat datang. Selamat datang dan tahun baru. Selamat datang. Masih foto booth yang ada di sebelah sana. Jangan lupa untuk foto bersama, karena malam ini adalah malam yang spesial karena Tuhan telah lahir bagi kita semua. Terima kasih Tuhan memberkati biar suka cita Natal itu selalu ada di hati kita. Hari Natal, sebelum pulang tetap kita mengiringkan nama belakangnya, katakan selamat Natal. Mari kita ibadah lagi besok.
penari, pembaca puisi, pemain biola, saksofon, semua yang pelayanan boleh maju ke depan.